Eropa bersama ahli kumpulan saya akan membesarkan tentang filem The King Arthur, The Legend of the Sword. Setiap tamadun mempunyai unsur ketamadunan yang tersendiri sebagai identiti tamadun tersebut. Terdapat empat unsur ketamadunan dalam filem King Arthur. Pertama sekali ialah masyarakat yang harmoni. Masyarakat dalam negara ini hidup dengan harmoni. Terdapat dua kaum dalam filem ini iaitu kaum penyihir dan orang biasa. Mereka tinggal bersama-sama dan bertolong antara satu sama lain. Contohnya dalam filem King Arthur, penyihir menghantarkan pedang kepada Raja Arthur untuk menolongnya dapat menguasai negara dengan baik. Saya Chua Sisin, sekarang saya nak membentang unsur kedua, pemimpin yang berani dan bijaksana. Komponen utama tamadun filem ini adalah perintis masyarakat yang terhormat dan pandai, iaitu untir pendagang yang berani dan terdedik kerja berlakunya peperangan dan dengan sekumpulan musuh dan binatang yang dikuasai oleh menteri penyisir jahat yang menyerang kota. Raja Uthir tidak berhenti dan menyerang seorang diri dan telah berjaya membunuh ketua musuhnya. Sekian itu, Raja Uthir berjaya mengurangkan kematian bilangan kematian rakyatnya dan dapat kembali ke kehidupan yang aman. Nama saya Bikmishari Mamindile. Saya akan membentangkan unsur yang ketiga iaitu lokasi, strategi dan ekonomi stabil. Daripada filem tersebut, kami mendapati bahawa perumahan di lokasi teratur dengan rapi dan penduduk padat. Akibat negara tersebut dibina sepanjang pantai, peniaga-peniaga akan melalui dan berhenti seketika daripada peniaga. Tanaman bertubuh dengan sangat subur akibat dari air laut mengalir ke tanah pertanian. Lokasi dan ekonomi di negara ini menghasilkan kehidupan aman dan harmoni antara penduduk tanpa berisau akan ekonomi negara. Unsur yang keempat ialah tentera yang bersemangat dan azam mengorbankan diri untuk negara. Filem tersebut memaparkan negara itu mengandungi tentera yang bersemangat sedia untuk menyerang musuh dari permulaan filem lagi. Kapten tentera itu memimpin dengan penuh dedikasi dan berjiwa wira menghasilkan tentera bertekad untuk mengikut arahan darinya menyerang musuh walaupun jumlah penentangnya amat besar. Pengajaran yang boleh diambil dari filem ini ialah kalau bukan untuk tentera yang bertekad untuk mempertaruhkan jiwa mereka demi negara, rakyat tidak dapat hidup dengan berterang akibat risiko yang dihadapi setiap hari kerana keselamatan terancam. Fakta-fakta kelahiran dan kemerosotan tamadun dalam filem tersebut berserta contoh. Kelahiran, yang pertama, lokasi yang strategik dan ekonomi yang stabil. Negara ini dibina sepanjang pantai, berhenti untuk melakukan perniagaan dan banyak peniaga akan melalui. Peniaga-peniaga akan membuat keputusan untuk berhinggap sekiranya perniagaan mereka dapat dijalankan dengan stabil. Hal ini akan meningkatkan bilangan penduduk di negara ini. Selain itu, negara ini terdapat dua kaum iaitu orang biasa dan kaum penyihir. Oleh itu, sebuah dinasti patutlah dilahirkan untuk menguasai negara ini. Raja dapat memastikan ekonomi negara berjalan dengan stabil dan mengurangkan pertengkaran antara rakyat. Poin kedua ialah mempunyai seorang raja yang bertanggungjawab dan berani. Hanya untuk seorang sahaja yang dapat mengeksploitasi kekuatan pedang sihir Excalibur sepenuhnya. Orang yang dapat mengeksploitasi kekuatan pedang sihir itu adalah pewaris takhta dan ortodoks diraja. Otto menerima misinya dan memberi idea untuk menyalakan Vortigern. Selain itu, Otto sanggup mengorbankan diri untuk menyelamatkan pelacur yang mengakibatnya sejak kecil. Ketika Vortigern ingin membunuh Otto, Otto tidak mempertahankan diri kerana Vortigern mengugut dia dengan nyawa pelacur. Raja Otto yang bertanggungjawab dan berani dapat membawa sebuah negara yang stabil. Saya Toh Imin. Saya akan membentangkan kelahiran nombor tiga, kesokongan rakyat terhadap raja. Contohnya dari filem ini, Arthur dan kawannya hampir dibunuh oleh tentara Vortigern apabila Arthur menyerang Vortigern.
atau membawa kawannya berlari ke tempat yang dia pernah hidup. Kampung itu terhadap kawan-kawan yang mempelajari seni pertahanan diri atau menggarakkan mereka untuk berlari dahulu tetapi mereka enggan berlari dan sulung mengikuti atau untuk menyerang tentera Wokijen. Dari kisah tersebut, Ato akan ditangkap atau dibunuh sekiranya tidak mempunyai sokongan rakyat. Sokongan rakyat amatlah penting dalam membawa kelahiran sebuah negara atau dinasti baharu atau kelahiran sebuah negara. Ketua yang kehilangan sokongan tidak mampu mengetuai satu negara dengan baik. Saya keingin tentang kemerosotan yang pertama yaitu kehilangan seorang pemimpin yang mulia. Bapa Raja Arthur, Raja Uther adalah seorang raja yang sangat popular dalam kalangan rakyat. Dia seorang yang sangat bertanggungjawab dan pintar. Malangnya, adiknya Wokijen bekerjasama dengan penyihir untuk membunuh Raja Uther atas cemburuan dengan taktanya. Masyarakat secara beransur-ansur hilang harapan kepada kerajaan baru kerana Wokijen menggunakan cara yang buruk untuk memilih takhta tersebut. Kemerosotan negara tersebut bermula apabila kehilangan seorang pemimpin yang mulia dan diketuai oleh seorang yang mementingkan diri. Selain yang poin yang kedua, ketakutan rakyat kepada kuasa gelap. Setelah bekerjasama dengan penyihir, Raja Wokijen juga mengamalkan ilmu sihir dan membina sebuah menara untuk meningkatkan mantra-mantranya. Semakin tinggi menara, semakin kuat mantranya. Oleh itu, Raja Wokijen menangkap banyak anak muda untuk membina menara itu. Masyarakat mula mengadu kerana anak-anak tertangkap tetapi tiada orang berani memula pemberontakan. Sekiranya terdapat suara-suara yang menyalahkan raja daripada rakyat negara tersebut, negara ini akan melangkah ke fasa kemerosotan. Nama saya Amira Ashwini. Faktor kemerosotan tamadun dalam filem tersebut yang terakhir ialah rakyat mempercayai rumah. Terdapat satu kepercayaan bahawa orang yang dapat menarik pedang keluar dari batu adalah pewaris tahta. Ketika Raja Arthur menarik pedang keluar dari batu, Raja Wokijen menangkap dia atas terancam tahta Raja Wokijen. Raja Wokijen juga menfitnah Raja Arthur di hadapan masyarakat dan mereka bersetuju untuk membunuh Raja Arthur kerana mereka percaya pada Wokijen. Sekiranya tiada sesiapa berani menyelamatkan Raja Arthur, Wokijen yang bukan darah kerajaan Ortodoks akan memerintah negara dengan cara yang tidak teratur. Dari plot ini, kita boleh mengetahui bahawa rakyat yang sentiasa mempercayai rumah dan terus membuat keputusan akan membawa kemerosotan kepada negara. Sekian, terima kasih.